Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Avandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Kementerian BUMN menggelar Jalan Sehat bersama BUMN di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dalam memperingati 25 tahun Kementerian BUMN. Kegiatan ini digelar pada Minggu 5 Maret di Lapangan Ahmad Yani, Taman Kota Batu Raja, Oku. Jalan Sehat bersama BUMN 2023 menandai kebersamaan Kementerian BUMN dan masyarakat yang telah terbina selama 25 tahun. Dengan harapan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN hadir lebih dekat dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan yang merupakan modal dasar pembangunan. Di bawah arahan Menteri BUMN Erick Thohir, Kementerian BUMN menjalankan program BUMN untuk Indonesia guna mendorong BUMN memberikan sumbangan terbaik bagi negeri dan rakyat. Sebagai bagian dari BUMN, PT Semen Batu Raja TBK atau SMBR yang merupakan anak usaha PT Semen Indonesia Persero turut mendukung pelaksanaan Jalan Sehat bersama BUMN di Ogan Komering Ulu yang melibatkan 3.000 peserta yang berasal dari masyarakat umum, karyawan, serta keluarga besar BUMN yang berada di Oku dan sekitarnya. Jalan Sehat bersama BUMN ini digelar pada Minggu 5 Maret 2023 di Lapangan Ahmad Yani, Taman Kota Batu Raja, Oku. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara SMBR dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, yang mana pada sebelumnya 26 Februari 2023, Semen Batu Raja juga menggelar kegiatan Jalan Sehat bersama BUMN di Kota Bandar Lampung. Ini melaksanakan dalam rangka luhut Kementerian BUMN yang ke-25 di Kota Batu Raja, bekerjasama dengan PNM. Dalam kegiatan ini merupakan inisiasi dari Bapak Erick Thohir, kolaborasi di mana Semen Batu Raja ditunjuk sebagai PIC dan lain-lain. Ulang tahun ini dalam rangka Jalan Sehat yang dilaksanakan bertahap di 13 kabupaten, 234 kabupaten dan kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Acara ini dihadiri Direksi SMBR, Perwakilan Manajemen PNM, PJ Bupati Oku, Teddy Meluansyah, Kapolres Oku, AKBP Arief Harsono, Ketua DPRD Oku, Marjitu Bakri, dan DIM 0403 Oku, Letkol Infantri Perizal R, serta pejabat daerah setempat. Pelaksanaan Jalan Sehat bersama BUMN di Kota Batu Raja ini ditandai dengan penyerahan estafet obor BUMN oleh perwakilan karyawan SMBR kepada PJ Bupati Oku, lalu diserahkan kepada Direksi SMBR sebagai perwakilan BUMN yaitu Suherman Yahya dan Tubagus Muhammad Daruri. Setelah flag off yang dilakukan oleh PJ Bupati Oku, para peserta Jalan Sehat bersama BUMN dengan rute Simpang 3 IGD RSUD, Simpang 4 Depak, Simpang 3 Kantor Pos, Simpang 903 Ramayana, depan Rumah Kabupaten, Tugu Batu Pasar Atas, Gudang Garam, Simpang 4 Sumsel, Babel Syariah, dan kembali lagi ke lapangan Taman Kota Batu Raja. Selain Jalan Sehat, acara juga dimeriahkan dengan hiburan musik dari artis setempat, senam zumba, dan bazar UMKM. Sebanyak 12 UMKM yang merupakan mitra binaan SMBR ikut serta. Terima kasih Kementerian BUMN untuk ulang tahun yang ke-25 tahun. Terima kasih juga SIG, Semen Batu Raja, dan PNM yang sudah menjadi pelaksana dari kegiatan ini. Alhamdulillah masyarakat Oku sangat antusias dengan kegiatan hari ini. Dan senada dengan arahan dari Menteri BUMN, bahwasannya keberadaan BUMN harus menjadi solusi untuk perbaikan di lingkungan masyarakat. Hari ini kita juga meresmikan revitalisasi Jembatan Ogan 1, yang itu adalah ikonnya Kota Batu Raja. Selamat ulang tahun. Luar biasa. BUMN yang ke-25. Oke, mungkin terakhir dari Indonesia tercinta. Kemudian harapannya ke depan untuk UMKM yang ada di Sumsel, banyak berkontribusi terhadap pendidikan masyarakat. Terima kasih, selamat ulang tahun kepada Kementerian BUMN yang ke-25. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Erick Thohir. Terima kasih kepada Semen Batu Raja dan terima kasih kepada PNM. Kementerian BUMN jaya bersama masyarakat Oku. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV mengabarkan. Memperingati hari jadi ke-25, Kementerian BUMN menggelar kegiatan Jalan Sehat yang diikuti oleh ribuan warga di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Jalan Sehat bersama Kementerian BUMN dilaksanakan di alun-alun Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Pagaralam, Samsul Bahri Burlian. Jalan Sehat bersama BUMN ini digelar pada Minggu 5 Maret 2023 lalu.
Ribuan masyarakat karyawan BUMN sangat antusias dalam mengikuti Jalan Sehat dan dalam rangka hari jadi BUMN ke-25 tahun dengan bertemakan BUMN Sehat Indonesia Sehat. PJS Pimpinan Cabang Bank BRI Kota Pagaralam, Bastian Abdullah mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat dan karyawan BUMN jalan sehat bersama. Kegiatan ini juga melibatkan pemerintah setempat dan pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Pagaralam. Jalan sehat ini diselenggarakan untuk menginspirasi dan mengedukasi semua lapisan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Di Kota Pagaralam kita ada beberapa BUMN, salah satunya adalah PTPN 7 di Pagaralam. Dalam rangka rasa syukur kita, Kementerian BUMN yang ke-25, kita melaksanakan jalan sehat dengan masyarakat Kota Pagaralam, guna menjalankan atau membuat masyarakat Kota Pagaralam turut berbagi, turut merasakan keberadaan daripada BUMN, dan yang utama adalah kita sama-sama sehat di Kota Pagaralam. Event ini juga dimeriahkan oleh hiburan dan pembagian door prize seperti kulkas, TV, mesin cuci, sepeda, dan hadiah lainnya. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibie, TV One mengabarkan. DPD IPK Langkat periode 2022-2027 resmi dilantik pada Selasa 28 Februari 2023 lalu. Dewan Penasehat IPK Kabupaten Langkat, Ricky Antoni, berharap muncul pemimpin-pemimpin yang berkarakter dari IPK Langkat. Pelantikan yang digelar di Alun-Alun Tengku Amir Hamzah Stabat tersebut dihadiri ribuan kader IPK dari Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Tanah Karo, Asahan Simalungun, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Utara. Ketua DPD IPK Sumut, Bastian Panggabean, menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD IPK Langkat, Ferdian Tabangun, didampingi Sekretaris Edi Suranta Sembiring, Bendahara Moris Fernando Tamba, yang menandai pelantikan tersebut. Dalam sambutannya, Dewan Penasehat DPD IPK Langkat, yang juga anggota DPRD Sumut dari fraksi Nasdem, Ricky Antoni mengucapkan terima kasihnya terutama kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan pelantikan pengurus DPD IPK Langkat. Ricky juga menyampaikan dirinya sudah 2 periode dipercaya sebagai Dewan Penasehat DPD IPK Langkat. Hal itu bukanlah semata-mata untuk kepentingan politik, apalagi untuk mencari kekayaan, namun kehadirannya untuk bersama membangun organisasi. Ia berharap hadirnya IPK di Kabupaten Langkat dapat membawa karya-karya nyata terutama di kalangan para pemuda dan turut dalam berbagai program serta dapat menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang berkarakter. Secara resmi, IPK periode 2023-2027 resmi dilantik. Dan saya sebagai Dewan Penasihat mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi menyukseskan acara pelantikan IPK pada hari ini. Kita berterima kasih kepada pemerintah dan seluruh tamu undangan beserta rekan-rekan dari DPD-DPD lain yang sudah hadir. Dan tentu juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Bastian Panggabean yang sudah melantik secara langsung IPK Kabupaten Langkat pada hari ini. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD IPK Langkat, Ferdian Tabangun, dalam sambutannya mengimbau agar seluruh pengurus IPK se-Kabupaten Langkat untuk mengibarkan dan memasyarakatkan IPK di seluruh penjuru Langkat negeri bertua. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik, TV One, mengabarkan. Anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem, Ricky Antoni, kembali menyambangi warga konstituennya di Kabupaten Langkat untuk menyerap aspirasi dan bersilaturahmi. Temu ramah dan silaturahmi dalam rangkaian reses DPRD Sumatera Utara ini dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Partai Nasdem Kabupaten Langkat yang juga anggota DPRD Langkat dari fraksi Nasdem, Acai Ismail. Jadi nanti bilang sama Pak DPRD bukan mau menyaingi, enggak. Pas di depan saya tadi enggak turun pun untuk ngomain. Kepedek lagi ini, kok lagi ini. Orang katanya jaraknya 1 kilo lebih.
Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi Nasdem, Ricky Antoni, menyampaikan kedatangannya ke Kelurahan Sidomulyo merupakan tugasnya sebagai wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara untuk bertemu, menyapa, bersilaturahmi, serta menyerap saran, masukan, aspirasi warga konstituen di daerah pemilihannya. Sejumlah warga masyarakat menyatakan baru kali ini ada anggota DPRD Sumatera Utara yang berkunjung ke tempat mereka. Apa program Bapak seandainya nanti bisa menduduki posisi DPRD Sumut atau DPRD Langkat? Selain menyerap aspirasi warga masyarakat, dalam kesempatan itu Ricky juga menyerahkan sejumlah bantuan bahan pangan serta hadiah kepada warga yang hadir. Merupakan bagian daripada komitmen kami, para anggota DPRD-DPRD dari Partai Nasdem, untuk terus berjalan, ya, bertemu, bersilaturahmi dengan masyarakat tentunya di dapil daerah pemilihan kami, untuk membagikan segala program, juga bingkisan teruntuk warga masyarakat, dan juga menyerap ya, usulan-usulan, masukan pembangunan daripada masyarakat, yang mana memang ini menjadi salah satu tugas pokok daripada anggota DPRD. Ia juga akan terus berkeliling di daerah pemilihannya untuk bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat sambil memberikan bantuan meskipun tidak dalam rangkaian kegiatan reses. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One, mengabarkan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara dan Rumah Persembahan Gereja Betel Indonesia Kota Medan kembali menyalurkan dukungan alat pengganti kaki dan tangan palsu kaum disabilitas dari berbagai daerah. Diharapkan kaum disabilitas dapat mandiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Puluhan kaum disabilitas datang dengan kursi roda dan tongkat antusias melakukan pengukuran dan pemasangan kaki tangan pengganti atau palsu di Rumah Persembahan GPI Simpang Selayang, Kota Medan dan Klenteng Potokong, Medan Marelan. Mereka tidak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa sesama kaum disabilitas. Antusiasme warga disabilitas terlihat dari kesungguhan mereka datang untuk berkumpul bersilaturahmi dengan kaum disabilitas lainnya, bercanda tawa, untuk mendapat bantuan dari para relawan kemanusiaan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara dan Rumah Persembahan Gereja Betel Indonesia Kota Medan berharap dalam kegiatan ini dapat meringankan sedikit beban hidup kaum difabel, khususnya dalam beraktivitas sehari-hari. Aksi bantuan sosial ini, relawan melakukan pengukuran kaki tangan palsu 30 orang dan pemasangan kaki palsu 15 orang. Koordinator Kemanusiaan Yayasan Surya Kebenaran Indonesia, Dr. Gigi Anita, menyatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan dengan menyapa kaum disabilitas. Harapannya dengan kegiatan ini merupakan bentuk kasih sayang dan membangunkan kejiwaan kaum disabilitas, di mana memberikan peluang mandiri kaum disabilitas ke depannya. Kegiatan ini dihadiri warga kaum disabilitas dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan provinsi lain tanpa membedakan status suku dan agama. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One, mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almin Heriadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. Dari Kota Pagar Alam, kota destinasi wisata di Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun TV One ke-15. Semoga akan selalu menjadi pemersatu Indonesia di masa mendatang. Minum dawat undang santan, minum jamu jangan undang kubis. Selamat hari jadi ke-15 TV One. Semakin maju dan semakin sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga bersama Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau P2KP Gunung Sitoli menggelar acara panutan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias bersama wajib pajak. Saat ini pendapatan pajak yang dihasilkan oleh 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias mencapai 200 miliar setiap tahunnya. Sementara anggaran 5 kabupaten kota sekepulauan Nias setiap tahunnya adalah 5 triliun rupiah, di mana Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah yang terbesar anggarannya. Pada pekan panutan penyampaian SPT tahunan di 4 kabupaten dan 1 kota di Kepulauan Nias, 4 kepala daerah langsung melakukan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di hadapan sejumlah peserta guna. Pelaporan pajak penghasilan orang pribadi yang dimulai oleh sejumlah kepala daerah merupakan komitmen dalam memberhasilkan pendapatan pajak pada negara. Atas kepatuhan dan pelaporan STP tahunan tepat waktu yang telah dilakukan oleh sejumlah wajib pajak di Kabupaten Nias, Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara II menyampaikan apresiasi berupa piagam bagi sejumlah wajib pajak saat acara pekan panutan penyampaian SPT tahunan di Kota Gunung Sitoli. Terima kasih ya, hari ini adalah panutan untuk pembayaran pajak pribadi ya tahunan. Terima kasih untuk kita sampaikan kepada kantor pajak yang memfasilitasi kegiatan hari ini, yang mana sekepulauan Nias ini dikumpulkan dalam hal kesadaran pembayaran pajak. Maka kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kantor pajak ini sangat diharapkan untuk menghimbau seluruh warga, terutama ini ASN dan para pengusaha untuk taat dan wajib pembayaran pajak. Pekan panutan ini dilaksanakan untuk sebagai contoh bagi seluruh wajib pajak dari para kepala daerah dan pimpinan atas kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Karena hanya dengan pembayaran pajak dan kepatuhan terhadap pelaporan SPT tahunan ini, negara kita bisa dibangun sehingga menjadi negara yang maju dan makmur. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Muneman Halawa, TV One, mengabarkan. Memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN, PT Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Persero, laksanakan Jalan Sehat BUMN di Jakabaring Sports City. 1.500 peserta meriahkan Jalan Sehat BUMN yang diselenggarakan di Jakabaring Sports City pada Minggu pagi 5 Maret 2023 kemarin. Adapun Jalan Sehat BUMN ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-25. Untuk Kota Palembang, Pusri bertanggung jawab menjadi koordinator pelaksana dan berkoordinasi dengan Wijaya Karya dan PTPN 7 dalam penyelenggaraan Jalan Sehat yang diikuti oleh karyawan beserta para keluarga dan masyarakat dengan konsep Estafet Obor BUMN dengan total peserta 1.500 orang. Program Jalan Sehat Bersama BUMN ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui Kementerian BUMN kepada pegawai serta menandakan BUMN berada di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan Jalan Sehat Bersama BUMN ini akan terus dilaksanakan setiap pekannya hingga puncak peringatan HUT Kementerian BUMN pada April 2023. Iya, kegiatan hari ini adalah Jalan Sehat BUMN dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian BUMN yang ke-25. Dan ini sudah dilakukan dari akhir Februari ya. Februari sudah dimulai sampai di puncaknya nanti. Karena ini maraton seluruh Indonesia. Dan kita di Palembang ini yang diberi tugas adalah BUMN Pupuk Indonesia. Dalam hal ini holding, dan itu diwakilkan kepada Pusri Palembang. Kemudian ada dari PTPN 7 ya, dan juga ada WIKA. Untuk Pusri juga sudah melakukan 2 minggu lalu di daerah Jambi ya, Tanjung Jabung Barat dan Timur, 2 kota itu. Kita mendapat tugas khusus untuk Pusri dalam hal ini di 3 kota ini. Pada kesempatan yang sama dilaksanakan juga penyerahan dana bantuan sebesar 60 juta rupiah kepada Persatuan Tunanetra Indonesia, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia yang merupakan bantuan TJSL bersama Wijaya Karya dan PTPN 7. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan pelayanan donor dan kebutuhan darah, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda melantik kepengurusan Palang Merah Indonesia Kecamatan Seberang Ulu 2. Untuk mencukupi kebutuhan darah di Kota Palembang yang saat ini mencapai 7.000 kantong darah per bulannya, serta mempermudah dalam melayani masyarakat, baik donor maupun kebutuhan darah,
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang juga sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kota Palembang melantik kepengurusan tingkat kecamatan Gandus. Dengan kepengurusan di tingkat kecamatan diharapkan dapat memberikan layanan sosial terkait kebutuhan darah dengan misi kemanusiaan khususnya di kota kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang. Tentu harapan saya mulai sekarang karena sudah semakin banyak yang kita lantik di tingkat kecamatan, kawan-kawan yang sudah dilantik di tingkat kecamatan dan kelurahan betul-betul bisa bekerja dengan tulus dengan ikhlas membantu masyarakat ya, yang mungkin pada saatnya nanti ada yang membutuhkan darah atau mungkin sekedar ingin mengetahui informasi apa itu donor darah. Nah, kami berharap kawan-kawan yang sudah dilantik itu bisa menjelaskan, bisa membantu masyarakat dengan baik. Yang kedua, kita juga berharap bahwa UTD kita sekarang ini kan sudah memiliki sertifikat CPUB dari BPOM, dan ini dari 400 UTD yang ada di seluruh wilayah Indonesia, hanya 17 yang memiliki sertifikat CPUB dari BPOM termasuk Kota Palembang. Jadi kami berharap pada kesempatan ini mengimbau kepada masyarakat yang nanti kalau memang seandainya membutuhkan donor darah atau ingin mendonorkan darah, datangi UTD PMI Kota Palembang karena hanya PMI Kota Palembang satu-satunya di Sumatera Selatan yang telah memiliki sertifikat CPUB. PMI Kota Palembang saat ini sudah memiliki sertifikat CPOB atau cara pembuatan obat yang baik dari BPOM, sehingga baik pendonor maupun darah yang dikeluarkan PMI Kota Palembang sangat baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Gado Kopatra TV One mengabarkan. Bupati Deli Serdang Asari Tambunan meresmikan kantor camat Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Peresmian gedung baru diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan dalam kunjungannya mengatakan, selain tersedianya tempat kerja yang layak, pemerintah Kecamatan Hamparan Perak sebagai penyelenggara pemerintahan diharapkan mampu memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal itu diucapkan Bupati Deli Serdang usai meresmikan kantor pemerintah Kecamatan Hamparan Perak, Jalan Perintis Kemerdekaan, Simpang Beringin, Desa Kelambir, Deli Serdang pada 7 Maret 2023 lalu. Selain itu, Bupati menegaskan Pemkab Deli Serdang dengan segala upaya selalu berkeinginan untuk melakukan pembangunan di semua bidang, baik kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan infrastruktur. Bukan hanya itu, Asyari Tambunan berharap dengan sinergitas antara pemerintah kecamatan, aparat TNI Polri, beserta tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadikan Kecamatan Hamparan Perak menjadi suatu wilayah dengan keamanan dan ketertiban yang kondusif. Tentu saja harapannya adalah selain daripada tersedianya tempat kerja yang baik, nyaman bagi para ASN yang bekerja di sini, yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pengayoman, pelayanan dari kantor ini mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tempat yang datang tadi ini penting karena hanya dengan kondisi Kaptipmas yang baik, proses pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat berlangsung. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak, kepada para tokoh, kepada para ulama, kepada TNI, Polri, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat menyaksikan suasana yang kondusif di Kecamatan Hamparan Perak, dan dengan demikian mudah-mudahan semua upaya kita untuk mensejahterakan masyarakat lebih mungkin kita capai. Usai meresmikan, Bupati Deli Serdang juga meninjau bangunan baru kantor camat Hamparan Perak. Selain itu, orang nomor satu di Deli Serdang ini juga memberikan santunan kepada anak yatim. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Deli Serdang Asari Tambunan meresmikan jalan di Blok 1, Dusun 11, Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Peresmian jalan ini merupakan bentuk perhatian untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di Hamparan Perak. Setibanya di Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Bupati Deli Serdang Asyari Tambunan disambut meriah oleh masyarakat dan kesenian adat Jawa Reog Ponorogo. Kedatangan Bupati Deli Serdang yakni meresmikan infrastruktur jalan di Blok 1, Dusun 11, Desa Tandem Hilir 2, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Usai meresmikan jalan, Asyari Tambunan menjelaskan dirinya meninjau langsung guna menyiapkan rencana pembangunan sesuai anggaran APBD 2023.
Dirinya juga menjelaskan pemerintah Deli Serdang memprioritaskan pembangunan infrastruktur karena hal ini merupakan poin utama untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bidang yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang karena meyakini bahwa masyarakat sangat membutuhkan, tidak hanya bagi kenyamanan dalam berkendaraan, tapi lebih penting lagi adalah dalam rangka memudahkan mobilisasi orang dan produksi pertanian khususnya dari masyarakat di mana infrastruktur itu dibangun. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan dari semua pihak, pembangunan infrastruktur khususnya di berbagai wilayah di Kabupaten Deli Serdang dapat terus berlanjut. Mohon doa dan dukungan. Baik, ini kita mulai tahun 2021. Kita melakukan rigid beton sekitar 550 meter, kemudian kita juga melakukan sirkus sebanyak 1,4 km, itu bekerja sama dengan Kodim Medan, melalui karya bakti TNI. Kemudian kita lanjutkan pengaspalannya di tahun 2022. Sini semua senang, Pak. Ya, jalannya udah bagus. Ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan Pak Bupati menjabat lagi tahun depan. Sebelumnya gimana jalannya? Sebelumnya jalannya becek, rusak. Sekarang udah bagus di aspal. Dalam kegiatan ini, Bupati Asyari Tambunan juga memberikan santunan kepada lansia dan anak yatim di Desa Tandem Hilir 2. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PT Pusri pastikan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya aman, bahkan melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, yakni sebanyak 126.000 ton pupuk urea dan 27.000 ton pupuk NPK. Hingga saat ini keseluruhan total stok pupuk bersubsidi di wilayah kerja PT Pusri, diantaranya Sumbaksel, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, sebanyak 126.000 ton kan. Sebanyak 126.000 ton pupuk urea dan 27.000 ton pupuk NPK. Untuk alokasi pupuk di Sumsel di tahun 2023 mengalami lonjakan cukup besar, hampir 300.000 ton. PT Pusri berharap Dinas Pertanian Sumatera Selatan dapat mengoptimalkan alokasi pupuk yang ada, sehingga dapat terserap secara maksimal. Berdasarkan pantauan Ombudsman RI, stok pupuk bersubsidi melebihi ketentuan pemerintah yang berarti tak ada kelangkaan pupuk. Pupuk di Sumatera Selatan melebihi dari stok yang ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah itu mengharapkan stok itu minimal 10% untuk waktu 2 minggu. Nah, ternyata berdasarkan pantauan kami, kalau 10% itu sekitar 6.500. Ternyata stok pemeriksaan kemarin di Lini TK itu totalnya sekitar 9.000 ton. Artinya ini sudah lebih dari 10%. Dengan demikian, tidak ada alasan misalnya bahwa pupuk itu langka. Artinya langka itu di luar kewajibannya. Pusri memaksimalkan produksi di 4 pabrik pupuk urea berkapasitas 2,6 juta ton dan 2 pabrik pupuk NPK berkapasitas 300.000 ton. Saat ini, stok pupuk di semua wilayah kerja PT Pusri mencapai 127.000 ton di atas rata-rata ketentuan pemerintah. Iya, tadi kami sampaikan bahwa kami memaksimalkan kapasitas produksi. Jadi kami punya 4 pabrik urea, itu dengan kapasitas 2,6 juta ton, kemudian 2 pabrik NPK kapasitas 300.000 ton. Sehingga kami memaksimalkan. Dan tadi kami sampaikan bahwa stok kami di semua wilayah kerja Pusri itu hampir ada 127 ton, artinya masih di atas rata-rata yang disampaikan Pak Eka tadi. Sumatera Selatan sendiri mendapat alokasi pupuk bersubsidi 300.000 ton, namun dari petani yang tervalidasi sekitar 165.000 ton, sementara sisanya belum terserap. Ombudsman pun meminta pemerintah untuk merevisi lagi alokasi pupuk bersubsidi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jericho Patra, TV mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Bupati Lampung Utara Budi Utomo melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon 2 dan administrator Eselon 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Utara pada Jumat 6 Januari 2022 lalu. Pelantikan kali ini untuk mengisi jabatan di beberapa dinas yang kosong. Pelantikan 15 pejabat pimpinan tinggi pratama atau Eselon 2 dan administrator atau Eselon 3 dilakukan Bupati Lampung Utara Budi Utomo di ruang tapis Sekretariat Pemda Lampung Utara pada Jumat 6 Januari 2023. Pelantikan ke-15 Eselon 2 dan Eselon 3 ini untuk mengisi kekosongan beberapa kepala OPD, apalagi sebelumnya terdapat pejabat Eselon yang dijabat PLT. Selain itu, pelantikan kali ini juga mengisi jabatan dari beberapa dinas yang kosong.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah hasil seleksi terbuka yang telah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022. 6 eselon 2 dilantik berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP. Pelantikan eselon 2 terdiri dari Martahan Kepala BKPSDM, sebelumnya menjabat Kabak Protokol, Sukatno sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Gadrianto sebagai Kepala Dinas Sosial, Kasatpol PP dijabat Chairul Anwar sebelumnya Kadis Dukcapil, Desyadi sebagai Kepala BPPRD, dan Mikael Saragi sebagai Kepala BPKA. Terkait pelantikan ini, Pak Putih? Oh ya, hari ini kita melakukan pelantikan hasil filter dan kemudian mengisi kekosongan jabatan. Alhamdulillah ada beberapa jabatan kosong yang telah terisi dan ini juga akan berlanjut. Mungkin masih ada juga jabatan yang akan kita isi selanjutnya. Dan kita juga sudah sama-sama merasakan bagaimana proses pelayanan pemerintahan Kabupaten Utara terhadap masyarakat. Oleh karenanya, pelantikan ini memberikan pelayanan lebih tinggi, lebih baik agar masyarakat dapat berlayar. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Sebanyak 125 sertifikat hak milik dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL diserahkan Wakil Bupati Lampung Utara Ardiansyah Saputra ke warga Desa Sumbertani, Kecamatan Abung Pekurun. Wakil Bupati Lampung Utara Ardiansyah Saputra menyerahkan 125 sertifikat ke warga Desa Sumbertani, Kecamatan Abung Pekurun. Menyerahkan sertifikat hak milik dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL berlangsung di halaman rumah kepala desa setempat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program dari pemerintah pusat melalui Kementerian ATR BPN sebagai langkah untuk membantu masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan tanah. Program PTSL ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan percepatan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat dalam rangka untuk melindungi dan memberikan kekuatan hukum bagi tanah-tanah milik masyarakat, sehingga dapat terhindar dari kemungkinan perselisihan atau sengketa. Di sela membagikan sertifikat hak milik untuk warga Kecamatan Abung Pekurun, Ardiansyah Saputra mengunjungi 3 kepala keluarga di Dusun Belimbing, Desa Sumbertani, Kecamatan Abung Pekurun, yang rumahnya ludes di lahap si jago merah. Pesan dari masyarakat ini, dia orang sangat berterima kasih telah mendapatkan sertifikat secara gratis dari PTSL. Dan juga semoga dari sertifikat itu bisa bermanfaat bagi mereka semua. Baik-baik, dibak, boleh. Kalau Kepala BPN bilang untuk meningkatkan perekonomian, Kepala BPN Pusat bilang untuk meningkatkan perekonomian UMKM. Tapi disimpannya juga bukan untuk foya-foya, ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk foya-foya nanti susah sendiri. Tapi untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan sekitar. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Sebanyak 29.000 ekor sapi di Lampung Utara mendapatkan vaksinasi penyakit kuku dan mulut atau PMK serta suntik vitamin massal pada Jumat 3 Maret 2023. Pelaksanaan vaksinasi penyakit kuku dan mulut atau PMK ini dilakukan secara simbolis di Desa Kemalu Abung, Kecamatan Abung Selatan dengan dihadiri Wakil Bupati Ardiansyah Saputra bersama OPD dan Forkopimcam. Vaksinasi penyakit kuku dan mulut atau PMK merupakan program nasional untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan PMK. Vaksinasi ini dilakukan agar populasi sapi memiliki kekebalan, mencegah ternak sakit maupun penularan antar hewan ternak. PMK merupakan virus bersifat merusak jaringan sel hewan berkuku genap. Penyakit ini bisa menyerang ternak sapi, kerbau, domba, dan kambing. Serangan PMK berisiko tinggi terhadap ternak berusia muda. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara, Tommy Suciadi mengatakan, vaksinasi ini merupakan kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan ternak sapi di Desa Kemalu Abung. Desa ini tergolong kantong populasi sapi di Kecamatan Abung Selatan. Dalam kegiatan vaksinasi PMK yang dilaksanakan ini, ditargetkan 150 sampai 200 ekor sapi. Ini kita melakukan kegiatan rutin sebenarnya, khusus di Desa Kemalu Abung, yaitu pemeriksaan kesehatan hewan rutin, khusus sapi.
di Kemalaubung kita targetkan bisa sampai 150-200. Karena memang di desa ini termasuk desa kantong populasi sapi di Kecamatan Labung Selatan. Nanti kita bagi 10 tim keliling ke rumah-rumah. Jadi yang hadir di sini hanya simbolis saja. Tadi sudah dilakukan juga oleh Pak Wakil Bupati ya, untuk pemberian vitamin kepada sapi. Nanti begitu juga yang di rumah-rumah. Nanti kalau memang ada permintaan untuk dilakukan suntik IB juga, petugas kita siap. Itu tujuannya untuk apa? Menjaga kesehatan populasi sapi di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Ya, kemarin penandaan sudah kita lakukan. Kemudian vaksinasi untuk penyakit PMK, ya, penyakit mulut dan kuku juga terus kita lakukan. Nah, hari ini kita kontrol. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Sukses bersaing di tengah pandemi COVID-19, perusahaan Zilora, Biro Jasa Marketing, berhasil merekrut mitra yang di-PHK perusahaan menjadi mitra sukses dengan menggencarkan metode online dan kekinian. Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung atau AP2LI mencatat selama pandemi COVID-19, sebanyak 83 perusahaan yang bangkrut ataupun tutup akibat dampak pandemi COVID, tidak bisa bersaing dan berjualan barang dagangannya. Namun perusahaan Zilora mampu bersaing dengan metode online maupun offline dengan meningkatkan inovasi dan kekinian. Bahkan Zilora berhasil merekrut puluhan mitra yang di-PHK perusahaan akibat pandemi. Hal ini menjadi suatu kebanggaan sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Perusahaan Zilora berhasil membeli kantor baru karena inovasi para mitra maupun karyawannya untuk melakukan penjualan produk. Tak hanya itu, guna mendukung semangat karyawan dan mitranya, perusahaan Zilora memberi reward kepada mitra yang gigih dan tekun terhadap apa yang dikerjakan di perusahaan. Zilora hadir memberikan solusi. Dengan hadirnya Zilora, mereka bisa melakukan bisnis dengan modal yang sangat kecil dan bisa lakukan secara online. Yang pertama inovasi. Inovasi dengan apa? Pertama inovasi dengan produk-produk kita yang kekinian, apa yang dibutuhkan oleh banyak orang di luar sana. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan hasil yang secara maksimal yang bisa dilakukan secara digital. Zilora adalah salah satu perusahaan juga dari anggota AP2LI yang berhasil melalui tantangan pandemi dan bahkan sekarang memiliki gedung sendiri. Ini membuktikan bahwa industri penjualan langsung, industri yang luar biasa dan mampu bertahan di masa pandemi. Kami tentunya berharap agar industri penjualan langsung di Indonesia ini terus berkembang, maju berkembang. Kontribusi industri ini bagi perekonomian nasional semakin nyata, sehingga roda perekonomian makin maju meskipun banyak tantangan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang bersama DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ketiga, masa persidangan pertama untuk menyampaikan nama-nama anggota DPRD yang duduk di pansus dalam menyiapkan raperda RT/RW tahun 2023-2043, sekaligus memberikan penghargaan kepada Satres Narkoba Polrestabes Palembang. Wali Kota Palembang Harno Joyo menyampaikan jawaban dari pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang. Penyampaian ini disampaikan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 yang berlangsung di gedung DPRD Kota Palembang Senin pagi. Dalam paripurna ini juga turut disampaikan nama-nama anggota DPRD yang duduk di panitia khusus membahas tentang Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW tahun 2023-2043. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Palembang menyatakan Raperda telah disusun dengan naskah berdasarkan kajian tim ahli dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN pada 18 Januari 2023. Dengan perencanaan tata ruang yang diinformasikan dalam Raperda ini menjadi dasar hukum untuk mewujudkan harapan atas upaya dalam pembangunan daerah berkelanjutan. Rapat terkait dengan jawaban pemandangan umum terkait dengan rencana tata ruang wilayah Kota Palembang. Pada saat ini setelah kita memberikan jawaban nanti akan dibahas RT/RW ini oleh DPRD bersama pemerintah terkait. Kemudian ini supaya cepat, tepat waktunya sehingga bisa kita sampaikan ke provinsi dan akan kita tetapkan menjadi perda.
Di akhir rapat paripurna, Wali Kota Palembang bersama Ketua DPRD Kota Palembang memberikan apresiasi kepada Satuan Narkoba Polrestabes Palembang berupa sertifikat penghargaan dalam mengungkap peredaran narkoba sebanyak 7,5 kg sabu. Penghargaan diberikan langsung oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo dan Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin. Saya mengucapkan terima kasih kepada apresiasi yang diberikan oleh Pak Wali Kota Palembang dan Pak Ketua DPRD Kota Palembang. Ini menjadikan bahan motivasi untuk kami untuk bisa melakukan yang terbaik dan lebih baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV On News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Novra Fani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.